Hey, what's up YouTube? Back with me, Bang Olang. Dan kali ini aku ingin membuat efek, ya kayak semacam patah-patah lah, atau apa ya, ya kalau bahasa Inggris nih, kalau gak salah sih fake stop motion efek gitu loh. Nah ini dia, ini video ini aku ambil dari YouTube juga, dan kamu bisa, kalau untuk coba tutorialnya, kamu bisa download di deskripsi untuk videonya ini. Oke, okay, nah ini dan ini video dari lari. Ini guys, ini agak normal, dan jadi video ntar larinya itu saya pakai kayak semacam penurunan apa speednya itu loh. Jadi agak patah-patah dan juga nggak bagus ya, namanya juga efek patah-patah. Guys, ini tutorialnya simple guys. Jangan lupa kamu share, subscribe channel ini guys. Oke, okay, kita intro dulu guys. Ini dia guys, langsung aja guys. Ini video ini saya hapus dulu untuk soundnya karena nggak penting lah. Oke, okay. Nah di sini nih, oke okay, sebentar ya guys ya, saya potong dulu guys agar ya menghemat juga sih waktunya juga. Oke okay, sudah. Nah untuk video ini kamu bisa ambil ya di link deskripsinya, download link YouTube juga. Oke, langsung aja kita ke efek ya. Nah disitu sudah saya pakai posterize time. Nah itu dia, oke, posterize time itu guys. Nah itu kan di frame rate nya itu kan 24, jadi saya makainya itu frame rate nya itu 8. Kamu sih bebas mau pakai 3 atau 6, makanya karena saya pakai 8 ya agak sedikit normal, tapi agak patah-patah gitu loh guys. Nah ini dia guys, hasilnya guys. Untuk yang video slow motionnya, nah di sini saya, oke okay, saya unlink dulu ya, cepat aja karena simple kok. Nah sini ini saya mainkan untuk speednya, ya saya turunkan menjadi ya 40% lah. Oke, okay. Sebentar saya potong dulu, jadi ya 20 detik atau 20 second. Oke okay, guys, nah oke, okay. Nah. Oke okay, itu dia. Nah balik lagi ke efek posterize time nya itu ya, saya pakai frame rate nya itu ya 10 lah agar patah-patah gitu loh. Oke okay. Nah itu dia. Nah sebentar guys, jadi saya pengen untuk color grading dulu. Sini saya pakai Lumetri color standar biasa, karena saya udah ada LUTs atau LUTs nya oke okay, saya pakai LUTs bawaan di PC saya ini aja gitu guys. Oke okay, sebentar guys. Oops. Oke okay, guys, ini dia hasilnya guys. Okay, I want to say thank you once again for watching this video and watching all the videos watched so far. Okay, dadah. Assalamualaikum. Sawadee kap.